Kemeriahan peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun turut menarik perhatian sejumlah masyarakat dan para tokoh masyarakat lainnya di RT5 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini, dan pemirsa, berikut Jek TV dapat diakses melalui YouTube resmi Jek TV dan jaringan media sosial di bawah ini. Terus perbarui informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Lilis Karlina pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa Jek TV, inspirasi kita. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini memberikan semangat kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, di mana masyarakat RT5 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Dalam upacara pengibaran bendera merah putih ini, bakal calon wali kota Jambi Maulana diminta masyarakat untuk menjadi inspektur upacara. Dan hadir juga para anggota DPRD Kota Jambi Naim dan anggota DPRD Kota Jambi terpilih Riu dari Partai PAN dalam pelaksanaan upacara bendera. Ini saya berada di RT05 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, mengadakan upacara di tingkat RT yang sangat meriah. Amin. Dihadiri tokoh-tokoh, ibu-ibu, anak-anak, dan juga veteran. Ini satu kebanggaan bagi kita, di mana ini wujud syukur kita atas berkat rahmat Allah diberikan kemerdekaan. Tugas kita selanjutnya, setelah kita memahami beratnya perjuangan para tokoh bangsa, kita ingin mengisi kemerdekaan ini. Apa? Yang pertama, meningkatkan kualitas iman dan akhlak anak-anak kita. Amin. Yang kedua, kualitas ekonomi. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena inilah modal kita untuk ke depan mewujudkan Indonesia emas 2045, 100 tahun nanti Indonesia merdeka. Ditambahkan oleh Ketua RT5, yakni Hermanto, mengatakan bahwa peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ini menjadi momen masyarakat dalam memperkuat diri dan menjadi lebih kompak lagi. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga RT05 yang telah aktif mengikuti upacara bendera selama ini. Mudah-mudahan kita kedepannya selalu kompak dan ini menjadi momen persaudaraan, saling mengikat satu sama lain antara perbedaan. Jadi kita satukan, disinilah momen-momen kita untuk menyatukan antara warga. Biasanya di tempat lain selalu ada perbedaan, insya Allah di RT05 ini selalu akur, damai, dan selalu kompak. Terima kasih. Selain melaksanakan pengibaran bendera merah putih, juga dilakukan pemotongan tumpeng dan hiburan berupa menyanyikan lagu-lagu kemerdekaan. Kasandi, Jek TV melaporkan.